Saudara, 16 anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari tiga fraksi, yakni fraksi Nasdem, Golkar, PKS, dan Partai Hanura menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Syam TAC karena dinilai telah melakukan pelanggaran aturan dan bertindak arogan saat paripurna penetapan APBD Perubahan Kabupaten Gorontalo tahun 2022. Pak Ketua masih bicara, kenapa ini? Ini apa ini? Itu Golkar keluar, yang keluar silahkan keluar. Silakan. Ya. Yang mau keluar silahkan keluar. Ya. Presiden. Menyikapi aksi walk out yang dilakukan saat paripurna pembahasan APBD perubahan tahun 2022 Kabupaten Gorontalo beberapa hari lalu, 16 anggota DPRD yang tergabung dalam F16 menyampaikan sejumlah alasan dalam pertemuan dengan agenda klarifikasi di ruang paripurna pada Senin siang 3 Oktober 2022. Hasil pertemuan yang dilakukan memutuskan sejumlah hal penting, di antaranya menyatakan bahwa APBD perubahan yang disahkan dalam paripurna beberapa waktu lalu tidak sah karena ditetapkan melalui mekanisme yang salah. Hal lain yang diputuskan adalah menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Syam TAC. Ketua DPRD dianggap tidak menjalankan fungsinya sebagaimana amanat dalam tata tertib DPRD yang seharusnya menjembatani anggotanya ketika terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan. Mosi tidak percaya Ketua DPRD hari ini lahir dari tiga fraksi plus Hanura berjumlah 16 orang. Kenapa mosi tidak percaya ini lahir? Karena di tatik itu jelas Ketua DPRD memiliki kewenangan untuk menjaga lembaga nama DPRD. Dan pelanggaran terakhir yang paling parah adalah Ketua DPRD terduga telah melanggar tata tertib dan kode etik DPRD karena menyalahi paripurna memutuskan, ya, mengambil keputusan terhadap paripurna APBD perubahan. Ketua DPRD Syam TAC ketika dikonfirmasi menyatakan paripurna pengesahan APBD perubahan sudah memenuhi aturan dan sah demi hukum. Ketua DPRD menyatakan jika ada anggota DPRD yang tidak setuju dengan pengesahan APBD seharusnya disampaikan sejak awal. Sementara terkait dengan aksi walkout tidak menjadi masalah dalam penetapan APBD. Terkait dengan mosi tidak percaya yang dilayangkan kepadanya dinilai sangat tidak berpengaruh terhadap tugas dan jabatannya sebagai Ketua DPRD. Kalau memang ini dianggap tidak sah, kenapa hadir di paripurna dan menandatangani daftar hadir? Kita ini orang organisasi, Pak. Saya ini mantan Ketua Senat, teman-teman ada yang sudah LK2, semua orang organisasi. Nah, bicara korum di paripurna itu saya sudah membuka dengan setelah pimpinan DPRD, pimpinan rapat menerima daftar hadir dari sekretariat dewan. Dari jumlah 35 anggota DPRD telah hadir dan menandatangani berjumlah 28 anggota DPRD. Dengan demikian korum rapat sudah terpenuhi. Pak, saya buka resmi. Kalau kemudian ada yang walk out, itu bagian dari dinamika. Katakanlah saya kita voting. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Tapi bukan berarti menggugurkan paripurna. Paripurna berjalan terus. Karena sudah korum dari awal. Di mana arogansi saya? Saya tadi pun diminta oleh teman-teman pimpinan 4 fraksi. Ada 4 pimpinan fraksi meminta kalau boleh Pak Ketua untuk komunikasi dengan 2 wakil ketua. Nah sudah, sebagai Ketua DPR saya mengundang. Tanggalkan hal-hal yang terjadi, kita rapat sebagai pimpinan di lembaga ini. Tapi ternyata sampai hari ini tidak ada. Diketahui kisruh penetapan APBD perubahan Kabupaten Gorontalo di DPRD Kabupaten Gorontalo beberapa hari lalu diwarnai aksi walkout oleh 16 anggota DPRD dari 3 fraksi, ditambah Partai Hanura, karena dinilai menyalahi aturan dan akibat tindakan arogan Ketua DPRD saat paripurna dilaksanakan. Hence Tumila Armamat Kaida Kompas TV Gorontalo.